Nah, ini salah satu kegiatan di daerah apa namanya? Tembawang Mosu. Ini salah satu hari ini tanggal 26 Juni 2021 ya. Dilaksanakan kegiatan diperkirakan jam 9 pagi di gunung apa nih Pak? Di Gunung Sempauh, Desa Belangin Seoba, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Salah satu hari ini. Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Salah satu hari ini melaksanakan kegiatan berhemah apa? Bebayar adat. Berhemah bebayar adat Tembawang. Dikunjungi beberapa instansi pemerintah, salah satunya dari Dinas Kabupaten Sanggau, Dinas Pendidikan, Kebudayaan. Dari Tembawang, Kabupaten, dan kemudian kepala desa dan petinggi-petinggi adat dan beberapa masyarakat luas yang menghadiri di wilayah ini. Itu diperkirakan masyarakat berkunjung di sini ada sekitar 200 orang. Selama kegiatan berjalan aman dan lancar, baik-baik saja. Dan acara ini menurut keyakinan mereka sehingga selesailah acara puncak. Nah, ini Bapak komandan saya nih. Mereka lagi kemas-kemas mau pulang. Masing-masing mengemas apa yang harus mereka kemas. Disinilah kita bisa membedakan yang mana suku Dayak itu berbeda-beda dan sesuatunya adat budaya mereka juga berbeda-beda, cara pelaksanaannya dan cara untuk menyampaikan ritualnya. Mungkin kita juga tidak paham dengan cara mereka, tetapi kita yakin dan juga percaya itu menurut tradisi-tradisi orang suku Dayak memang ratus-ratus macam. Salah satu di sini masih mereka berkemas-kemas ya. Ini ibu-ibu yang sedang berkemas sisa makanan, kalau disisakan sayang juga, hutan namanya kan. Mereka membuat ritual itu dengan memotong ayam satu ekor, aduh ekor ayamnya dipotong, dan babi diperkirakan satu ekor itu ada 40 kilo di wilayah di gunung ini. Nah, ya menurut mereka hari ini adalah pertama melaksanakan kegiatan ini, makanya dikunjungi oleh beberapa dinas terkait, instansi terkait di Kabupaten Sanggau. Dan acara ini setelah dilaksanakan nanti akan berlanjut tanggal 29 akan melaksanakan gawai kampung. Nanti itu akan dikunjungi ramai-ramai lagi oleh masyarakat. Boleh nanti diinformasikan kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Sanggau untuk sama-sama menghadiri kegiatan tanggal 29 itu. Ada satu organisasi yang menampilkan nanti ada kegiatan juga atraksi. Atraksi mereka akan dilaksanakan, ada yang tahan sinso nanti badannya, disinso badannya. Dan ada lagi yang mengirit kaca itu dalam kotak
besar dibuat peti. Itu nanti akan dilaksanakan tanggal 29 setelah acara dilaksanakan. Ini informasi kita yang disampaikan. Kegiatan ini berjalan aman dan lancar. Sebentar lagi kita mohon pamit pulang bersama-sama dengan kawan-kawan. Ini gunung ini masih begitu tua, begitu banyak pohon-pohon yang besar, ya. Ini pohonnya cukup besar, tinggi, dan ini juga dilindungi oleh kampung ini. Tidak boleh ditebang, tidak boleh dibikin ladang. Ini adalah hutan lindung, hutan kampung yang perlu dijaga keragaman budaya dan kearifan lokal mereka. Ini salah satu rombongan masyarakat ini, sebentar lagi akan pulang.